Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus mematangkan rencana persiapan Work from Bali. Mengusung konsep digital nomad, yaitu istilah bekerja dengan teknologi digital dimanapun dan kapanpun. Work from Bali diyakini akan mengangkat pertumbuhan ekonomi di Pulau Dewata. Work from Bali akan mengusung konsep digital nomad, yaitu istilah di mana seseorang dapat bekerja dengan memanfaatkan teknologi digital, sehingga tidak terikat oleh waktu dan tempat. Konsep ini dapat menjadi daya tarik yang akan memperkuat program Work from Bali, khususnya bagi sektor swasta. Oleh karena itu, dukungan internet, infrastruktur, event maupun suasana kerja akan dibangun dan sedang dipersiapkan oleh pemerintah yang dikoordinir Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. WFB ini terus kita siapkan, termasuk juga yang ingin saya sasar adalah kesiapan para UMKM-UMKM di Bali untuk menyiapkan produk-produk ekonomi kreatifnya, mulai dari kuliner, kriya, maupun fashion, karena work from Bali itu mungkin 30% saja dari dampaknya terhadap hotel, sisanya adalah produk ekonomi kreatif termasuk restoran. Menparekraf Sandiaga Uno juga memperkenalkan produk kreatif kemasan makanan berbahan dasar pelepah pinang yang ramah lingkungan. Produk ini digagas oleh Community Driven Innovation sebagai salah satu solusi terhadap isu global, yaitu sampah. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, Aris Tiawan, iNews, melaporkan.